Encik Tuan dan Puan. Ini dua orang pemuda ni Encik Tuan dan Puan terekam CCTV di saat dia tengah membobol daripada ruko ni toko ataupun Encik Tuan dan Puan frozen food yang berada di daerah Panam. Ya, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 6 pagi dan ini Puan Mai, ya, saat ini polisi masih memburu kedua pelaku tersebut. Nah, pukul 6 pagi ni sedang ramai juga Macam mana kabarnya tu? Moh, kita tengok. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan dua orang lelaki menggunakan mobil berwarna hitam melakukan pembobolan terhadap sebuah ruko frozen food di Jalan HR Subrantas, Panam Pekanbaru sekitar pukul 6 pagi. Hanya hitungan detik, kedua pelaku berhasil membobol gembok ruko dan pintu ruko menggunakan sebuah kunci T dan linggis. Usai berhasil membuka pintu, pelaku yang menggunakan topi dan masker masuk ke dalam ruko dan mencari barang berharga yang ada di dalam ruko. Dalam aksinya, pelaku berhasil mengambil uang tunai hasil penjualan dan sebuah laptop milik karyawan ruko. Guna menghilangkan jejak, pelaku mengambil dua unit CCTV yang ada di dalam ruko. Pemilik ruko baru menyadari rukonya telah dibobol ketika melihat pintu ruko sudah dalam keadaan terbuka dan tidak ada satupun orang di sekitar lokasi. Kemarin itu jadi dia tuh bobolnya tuh pada jam 6.13. Itu tuh udah terang hari, kami kira mungkin kayak tengah malam, ternyata jam 6 pagi kan. Kami tuh buka kedainya tuh jam 7.30. Terus sebelumnya tuh bapak udah datang duluan jam 7.27, jam 7.26. Setelah itu bapak tuh lihat di kedai ini kayak terbuka sedikit pintunya tuh kan, soalnya yang sini nggak ada tidur sini, nggak ada juga yang datang duluan kan. Motor saya pun juga nggak ada di depan kan. Terus setelah itu bapak ceklah sampai ke lantai 3, tidak ada apa-apa rupanya. Terus pas saya masuk, saya cek barang-barang yang ada di kedai itu karena saya yang paling tahu isi kedai kan. Saya cek kedai pertama laptop yang saya cek kan, ternyata tentu saya yang hilang. Terus saya cek laci-laci semuanya, ternyata ada uang kedai yang hilang. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada polisi dan saat ini polisi sedang memburu tersangka. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.